Aplikator, suara mana nih aplikator nih? Ya? Gak kedengeran nih suara. Aplikator, Grab, Gojek. Suara mana suaranya? Saya kasih kalung dia punya. Tuh. Mitra, mitra lo tuh, ya, Pak Raja. Istrinya sakit, anaknya sakit. Sering telat makan, sakit mah. Taring babi yang pegang cuma ojol satu. Jangan pembodohan terus ya, Mitra, dibodohin mulu, dijadiin martir ya. Kalian di rumah saja, kami yang kerja, tai anjing. Baru datang lu cabut aja begini, Bang. Jangan seperti itulah. Tolong dipikirkan nasib kami. Tanpa Mitra kalian bukan apa-apa. Ya. Itu kalau dikalungin ke bini gua, Bang. Curupin aja airnya. Satu hal ya, satu hal. Kalau niat membangun kesejahteraan untuk anak bangsa, harus all out. Itu aja, all out. Kalau gue cuma satu, mintanya enggak. Lu mau sumbang, bener sumbang langsung ke driver. Gak usah alibi lu main ke media atau yang lain-lain. Capek, itu bullshit menurut gue. Langsung sentuh semua driver yang membutuhkan, yang kena. Nih sekarang nih, udah ada terjadi nih. Jangan pilih-pilih. Ya enggak, pertama udah ada yang mati bunuh diri. Ya enggak. Yang kedua nih udah kelaparan terjadi nih ada nih. Apa yang lu akan lihat, buka hati lu. Ya enggak. Udah mikir pakai otak itu aja. Gue sih enggak bisa ngomong. Bos, lu berbagilah sama kita driver. Itu kan ada saham kita di situ. Kita kerja buat you, ya. Itu hasil kita buat lo loh. Kalau enggak ada kita, lu enggak gajian, ya. Oke, ngerti dong, paham? Biar jelas gue yang ngomong. Ya kan? Ente pikirin, ya. Banyak driver yang perutnya lapar. Bro, gua kasih tahu buat lu ya. Kalau buat perut, nyali orang gede. Bener. Sebentar lu kebeleh lu pala lu, bener. Asli, sumpah. Pikirin tuh perut ojol. Lu udah kaya dari ojol. Paham lu? Betul kata saudara saya bilang. Orang kalau udah bicara perut bisa nekat. Kalau selalu kayak gini masih otak. Ya. Bang. Pikirin nasib Mitra. Kasih semua, kasihan. Jangan pilih-pilih.